Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, sangat terlambat sekali saya mereaksi video ini tentunya ya. Requestan di Instagram sangat banyak sekali dan saya baru sempat ya guys ya, siang ini kita upload ya. Masya Allah. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat hari kemerdekaan Malaysia yang ke-66. Semoga jaya selalu, maju selalu, dan rakyatnya sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi keberangkatan tiba YDP Agung dan ketibaan PM Anwar Ibrahim di Majelis Sambutan Hari Kebangsaan 2023. Langsung saja guys, ini daripada channel Jason Update. Jom kita tengok videonya. Let's go. Menyaksikan keunikan dan juga apakah yang menariknya dipertontonkan dalam pembarisan dan perarakan pada tahun ini. Pada ketika ini, kenderaan rasmi yang membawa yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan yang amat berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail didahului dengan kenderaan ataupun sikal pengiring dari Polis Diraja Malaysia sudah pun menghampiri dan tiba di pentas diraja. Diberikan sorakan yang gemuruh dan juga sorakan yang gempita oleh rakyat Malaysia dengan ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri dan yang amat berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim sudah pun tiba di pentas diraja. Cukup meriah dan luar biasa. Ya, luar biasa. Luar biasa tahun ini. Maka semangat luar biasa ini kita akan terjemahkan masih lagi awal untuk kita melihat apa yang luar biasa untuk tahun ini. Masih lagi berbaki beberapa jam lagi untuk kita kemudikan dan kita kelolakan penganjuran, pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah pun tiba di pentas diraja diiringi oleh tetamu-tetamu kenamaan dan seterusnya seusai ketibaan beliau akan dipersembahkan dengan hormat perdana. Malaysia Madani membangkitkan semangat dan rasa keyakinan bahawa kita seluruh rakyat Malaysia boleh mencapai tekad perpaduan yang diimpikan jika kita bersatu hati. Ya, Kawalan Kehormatan Utama sudah pun bersedia untuk menyambut keberangkatan Kebahagiaan Yang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Ketua Kawalan Kehormatan iaitu Major Muhammad Ridwan bin Muhammad Asri, dan pada ketika ini kita menyaksikan pasukan pengiring diraja sudah pun bersedia untuk menyambut keberangkatan Kebahagiaan Yang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maka raja dan rakyat sememangnya berpisah tiada dan sememangnya entiti Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah pun diwartakan dan juga diberikan keutamaan dalam Perlembagaan Persekutuan untuk memaknakan hubungan antara negara, rakyat dan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ya. Malaysia Madani lebih daripada sekadar slogan,
Ia adalah laungan keyakinan dan pernyataan bahawa Malaysia mampu mencapai apa jua impian dalam semua bidang. Dan ketika ini, kenderaan pengiring diraja mendahului kenderaan rasmi yang membawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, juga didahului oleh pengiring bermotosikal dari Polis Diraja Malaysia. Maka sememangnya dalam Perlembagaan Persekutuan telah pun disebut perkara 181 berkenaan tentang Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara, dan ia penting untuk kita memanifestasikan bagaimanakah perjalanan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan akan dapat diterjemahkan. Ya, keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong bakal melengkapi komponen pertama acara pada pagi ini, iaitu ketibaan rasmi pembesar negara. Ya. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dilantik dan juga telah pun mengangkat sumpah jawatan selaku Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada tarikh 2019, dan dalam tempoh 5 tahun pemerintahan baginda sudah pasti pelbagai cabaran dan halangan, terutamanya apabila negara berdepan pandemik COVID-19. Maka tahun 2024 ataupun lebih tepatnya lagi, insyaAllah pada Januari 2024 akan melengkapkan tempoh 5 tahun pemerintahan dan juga pentadbiran Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Maka dalam titah dan juga penzahiran titah diraja oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ada dizahirkan berkenaan tentang mengira detik untuk melunaskan tempoh pemerintahan baginda dan juga untuk terus bersama rakyat sebelum kembali ke negeri Pahang dan sebelum kembali bertahta di singgasana negeri Pahang. Maka keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong disusuli dengan tiupan nafir. Baginda Tuanku Berdua disambut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital. Seusai keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong ke pentas diraja. Seterusnya, kawalan kehormatan utama akan mempersembahkan hormat diraja. Kita berikan tumpuan kepada hormat diraja negaraku. Thank you.
Marsha Rakam dari Regimen Askar Melayu Diraja yang mengiringi kawalan kehormatan utama. Serentak dengan itu, terbang lintas 5 buah helikopter dari Angkatan Tentera Malaysia. Dan seterusnya, Ketua Kawalan Kehormatan Utama, Major Muhammad Ridwan bin Muhammad Aswi, menggandap sembah, melapor serta memohon perkenan kepada Yang Maha Mulia Sri Berkat Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi memeriksa Kawalan Kehormatan Utama. Kawalan Kehormatan dari Batalion Utama, Regimen Askar Melayu Diraja, siap untuk diperiksa. Mohon perkenan. Sri Berkat Baginda Tuanku menzahirkan perkenan Baginda untuk memeriksa Kawalan Kehormatan. Dan pemeriksaan oleh Baginda Tuanku diiringi oleh Ketua Kawalan Kehormatan. Usai pemeriksaan Kawalan Kehormatan oleh Bodul Yang Maha Mulia Sri Berkat Baginda Yang di-Pertuan Agong, Kawalan Kehormatan Utama dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja terdiri daripada 4 pegawai dan 103 anggota lain-lain pangkat. Maka susulan untuk seterusnya, Ketua Kawalan Kehormatan akan sekali lagi menghadap sembah dan melapor kepada Bodul Yang Maha Mulia Sri Berkat Baginda Yang di-Pertuan Agong. Seusai perkenan dizahirkan, seterusnya Ketua Kawalan Kehormatan bersama dengan Kawalan Kehormatan akan mempersembahkan sekali lagi hormat diraja dan seterusnya sekali lagi lagu negaraku.
dan Lagu Negaraku yang dipumandangkan bersama dengan hadirin dan keseluruhan pengunjung-pengunjung yang hadir untuk meneruskan barisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2023. Seterusnya, pembarisan keluar kawalan kehormatan utama. Kawalan kehormatan utama ini seperti yang disebutkan terdiri daripada 4 pegawai, 103 anggota 99 pangkat daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja yang berpangkalan di Kem Perdana Sungai Besi. Dan Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja ini cukup sinonim dengan istiadat dan atur cara istiadat yang melibatkan Kebawah Dulia Maha Mulia Sri Paduka Baginda dalam acara-acara rasmi negaraan dan acara-acara yang melibatkan kawalan ialah Major Muhammad Tuan bin Mahasri Sabaltan, Kapten Firdaus bin Marhaya dan juga turut di bawah Panji Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong dan Panji Regimen Askar Melayu Diraja dalam komposisi kawalan kehormatan utama. Okay, guys, sudah selesai dan itulah tadi ya guys, kita bisa melihat ya keberangkatan dan ketibaan ya daripada yang di Pertuan Agung dan juga ketibaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Majelis Sambutan Hari Kebangsaan 2023. Sangat-sangat meriah sekali dan membuat kita itu merinding ya guys ya. Wow, ternyata seperti itu guys ya. Allahu Akbar. Terbaik, kita doakan semoga ya Malaysia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya, tetap berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, itu saja video kali ini guys ya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya buat teman-teman semua dan senantiasalah berdoa untuk negara kita karena mendoakan negara itu ya guys ya, itu sebuah apa namanya ya, tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tanda terima kasih kita juga kepada pejuang-pejuang ya guys ya. Allahu Akbar. Karena kemerdekaan yang ada sebenarnya itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nenek moyang kita, pahlawan-pahlawan terdahulu itu berperang melawan penjajah seperti itu untuk apa? Untuk menegakkan agar supaya kita kehidupan di setelahnya mereka itu tidak sengsara lagi. Seperti itu. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.